الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس. نعم شيخ. هلو Assalamualaikum. Saat ini Ustaz lagi setoran ya Ustaz? Iya. Setoran langsung ke Masjid Nabawi. Jadi memang setiap apa nih Ustaz? Setiap malam ya selain ada setoran. Selain hari Jumat. Selain malam Jumat apa hari Jumat? Malam Sabtu. Selain malam Sabtu. Jadi memang setiap malam ya Ustaz, para Ustaz ini juga belajar lagi. Jadi selain mengajar, mereka juga belajar lagi. Tadi kita dengarkan sekilas dilakukan apa ya? Setoran hafalan ya Ustaz ya? Iya. Surah hafalan mengambil ijazah sanad yang dulunya pernah selesai di riwayat Hafs an Asim dari jalur Syatibiyah. Sekarang ana mengambil riwayat sanad Hafs an Asim dari jalur Thayyibah. Masya Allah. Jadi itu nanti berapa lama Ustaz? Sekitar 8 bulanan. Ya, jadi kalau teman-teman ini sih kenapa saya ajak untuk live di FB melihat rutinitas ya Ustadz yang berdakwah sampai ke dalam gitu ya, ke tempat-tempat yang memang saya belum pernah untuk kita datangin. Selain itu kita juga melihat bagaimana respon dari masyarakat yang rindu terhadap ilmu ya, bagaimana tadi majelis-majelis dihadiri oleh warga sekitar. Jadi memang belum lagi menuju lokasinya itu juga penuh tantangan. Jadi dakwah ini memang harus segera bareng. Oke, itu aja. Jadi nanti untuk cerita lengkapnya bagaimana dakwah-dakwah itu di daerah ya, kita bisa melihat bagaimana perjuangan dai ataupun bukan hanya dai aja, ustad, dai dan teman-teman yang mendampingi. Jadi harus sinergi gitu ya. Saya kebayang deh ini kalau setiap hari dilakukan ya oleh misalnya ini Bang David nih yang mengantarkan, juga salah satu pejuang juga kan, apalagi ustadnya yang harus kita jaga. Jadi kalau bisa ustadnya jangan sampai nyetir juga ustad gitu ya, sampai mikirkan materi juga gitu ya, sampai di lapangan. Jadi ustad tuh memang mundur, harus kita, kenapa kita harus kita jaga ya, supaya dia memberikan materi itu maksimal gitu ya. Jadi ustad juga mikirin materi aja. Nah seperti kayak sekarang ini saya kira ustad langsung istirahat nih pulang kan, ternyata enggak, harus setoran hafalan setiap malam kecuali hari Jumat. Itu mendapatkan nanti ada sertifikat ya selama 8 bulan itu. Jadi sanad kita, bacaan kita tuh bersambung sampai Rasulullah. Bacaan itu sampai bersambung sampai Rasulullah dan itu gimana Ustaz? Sampai malaikat Jibril, karena ada rantai sanad. Jadi rantai sanad. Jadi saya mengambil dari Syekh saya mengambil dari gurunya, gurunya mengambil dari gurunya, bersambung sampai Rasulullah. Jadi memang ya penuh perjuangan ya, enggak bisa sembarangan ya Ustaz. Iya. Karena salah satu syaratnya kita mengambil ijazah piagam sanad itu harus selesai dulu 30 juz. Selesai 30 juz dulu baru boleh kita ngambil sanad itu. Ya. Itu mulai dinilai dari bacaannya atau gimana Ustaz? Jadi bacaan kita harus memang sesuai dengan bacaan Rasulullah. Masyaallah. Semuanya itu ya. Saya oke, Ustaz, selamat setoran. Baik, barakallahu fiik. Ya. Oke itu ya kawan-kawan Fiana, ini sekilas sekelumit ya perjalanan mulai dari pagi tadi kita keluar dari tempat di Mataram sampai kita ke Masjid Bambu dan ke mana tadi?
Lias. PPQ, ke Lias dan Gangga. Itu baru hanya kedua titik kajian saja. Itu kita sudah sampai malam hari. Karena memang medannya cukup menantang, cukup seru. Ini mobilnya memang harus khusus. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman buat mobil pejuang dakwah ini nggak bisa sembarangan. Jadi mobilnya memang harus first class juga, minimal ya four wheel drive gitu ya. Yang Mercy Boxer itu harus kita pakai di sini nih. Nggak bisa mobil-mobil yang seperti ya bisa Avanza mungkin ya cepat rusak jadi. Jadi mobil-mobil yang memang digunakan untuk blusukan itu ya bukan mobil sembarangan juga gitu. Jadi ya itulah banyak hal lah kita harus diskusikan sama-sama di teman-teman bersatu kita ngopi. Insya Allah kita akan buat satu gebrakan lagi untuk kendaraan operasional para dai di daerah. Yuk, lali kok. Assalamualaikum. Mm-hmm.